Buka Pixel Lab. Pertama, hapus tulisan New Text. Kemudian atur ukurannya. Pilih square. Nah, jika kita ingin upload 3 slide foto, maka lebarnya atau width ganti dengan 1024x3, jadi 3072. Jika ingin 4 slide foto, lebarnya ganti 1024x4. Dan seterusnya. Selanjutnya kita tambahkan garis bantu. Atur horizontal menjadi 0. Vertikal menjadi 2. Jika sudah klik ini, kemudian tambahkan foto. Atur sesuai keinginan kalian. Jika sudah, klik simpan. Selanjutnya buka panorama crop. Pilih yang paling atas. Kemudian masukkan foto yang kita simpan dari Pixel Lab tadi. Atur menjadi 3, ini yang dimaksud menjadi 3 slide foto. Dan kalau 4 menjadi 4 slide foto, dan seterusnya. Klik checklist di kanan atas. Klik checklist untuk menyimpan. Selanjutnya buka Instagram. Klik icon plus untuk memposting editan tadi. Tandai sesuai urutan. Kemudian upload. Dan ini jadinya.